Long murbei ini saya baru petik long murbei ini. Nah, tadi ini pohonnya. Untuk rasanya ternyata sangat jauh berbeda dengan yang murbei biasa. Ini habis saya pangkas nih. Murbei biasa kan yang kecil ini nih. Nah, yang long itu yang ini nih. Buahnya banyak banget. Kemarin nggak terpantau sehari, ternyata pada jatuh nih. Saya buangin ke media buat mulsa, kompos. Nah, ini tadi yang saya selamatkan, yang kiranya masih bertahan ya, bertahan tapi udah tua. Ternyata rasanya tuh mirip pepaya, tapi manis banget. Dan kalau dilihat kan kayak kasar-kasar gini ya, ternyata dia lembut juga dia. Lembut, nggak ada kasar-kasarnya ini seperti yang di ini ya, yang diperlihatkan dari fisik luarnya. Ternyata kalau dimakan sangat lembut dan mirip pepaya, tapi manis banget. Dan rasa kalau dibanding dengan yang ini, yang murbei biasa yang kecil, beda jauh, nggak ada kemiripan sama sekali kalau menurut saya ya. Jadi ya seperti itulah untuk rasanya. Jadi ini long murbei sangat cepat untuk proses pematangannya, hanya berapa ya, 1,5 bulan, nggak nyampe 2 bulan lah dari pemangkasan. Berarti dari dia muncul bunga, kan saya pangkas seperti ini nih, ada videonya sebelumnya, silakan dicek aja yang penasaran. Saya pangkas seperti ini, kemudian dia tumbuh tunas nih. Ini kan ditunas-tunas baru semua buahnya. Nah, itu dari pangkas sampai sekarang tuh nggak nyampe 2 bulan tuh. Ya mungkin anggaplah 2 bulan lah ya. Nggak nyampe, ternyata cepat sekali untuk murbei ini ya. Long murbei, manis banget. Bisa dicoba yang suka koleksi buah, dan bisa ditabur lampet seperti ini juga, nggak perlu di tanam langsung di tanah juga bisa.